6 kurir 12 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi dijerat pasal berlapis tentang narkoba. Atas perbuatannya, keenam tersangka yang merupakan pengedar narkoba jaringan internasional terancam pidana mati atau kurungan penjara seumur hidup. Enam tersangka pengedar 12 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi yang diringkus polisi di tiga wilayah di Riau, Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Kota Pekanbaru saat ini masih berada di Mapolda Riau dan dalam pemeriksaan intensif penyidik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Keenam tersangka masing-masing berinisial HR 38 tahun, ER 32 tahun, DI 43 tahun, AS 42 tahun, RM dan IR. Narkoba yang ada pada keenam tersangka diduga dibawa dari Malaysia yang masuk ke Riau melalui pelabuhan Tikus di Kabupaten Bengkalis. Rencananya 12 kg sabu dan 10.000 butir ekstasi akan diedar di Kota Pekanbaru. Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Mana Subeti mengatakan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka atas perbuatannya, keenam tersangka dijerat pasal berlapis tentang narkoba. Atas perbuatannya, keenam tersangka terancam pidana mati atau kurungan penjara seumur hidup. Pasal yang kita sangkakan, Pak Dir? Pasal yang sangkakan pasal 114, itu 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Sebelum dikirim ke jaksa, sementara waktu tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolda Riau. Ahad Laila Isnin melaporkan.